Mari kita akan mengadu dan juga memacu adrenalin kita di TTS Teka-teki Sulit. Kita beri kesempatan untuk Bedu dan Wendy memilih angka 7 karena ini terakhir adu cepat. Ada 10 kotak. Ya. Wah, pendek aja susah. Huruf banyak. Lihat sendiri deh hurufnya ya. Males. Pertanyaannya, Abang. Ceritanya enggak putus-putus. Ceritanya enggak putus-putus, nyambung. Bersambung. 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 Dipencet dulu, silakan dijawab. Wendy lupa. Kita kenapa jawab bersambung? Gak mungkin jawabannya bersambung, gak mungkin. Kita, kalian lupa kita berhadapan dengan siapa? Bersambung, main jawab aja. Udah, Du. Yaudahlah, bersambung. Kita kunci. Kita dulu ya. Ceritanya tidak putus-putus, bersambung, dan ternyata... Dia lupa. Kurang tepat. Tuh. Salah. Sinambung. Sinambung. Yakin? Enggak. Menyambung. Abang. Dikunci jawabannya? Kelabang. Kelabang, kita kunci langsung. Ini frustasi banget. Jauh. Kelewatan. Kelabang. Kelabang, kamu terus yang mau mutusin kelabang siapa? Bodoh. Baik, dan ternyata masih salah. Ceritanya enggak putus-putus, jawaban yang benar adalah... Mas Bambang. Nih, ini bukan tidak ada dasarnya. Ini kalau Anda pengen tahu Mas Bambang ini siapa, kita lihat bersama-sama. Ini bodoh, dia. Bodoh, nggak mau tahu gua. Nah, ini orang nih, Mas Bambang ini ketua RT di daerah Kemanggisan Bogor. Ini kalau cerita di Cimanggis sana, itu kalau cerita nggak putus-putus. Baik, ternyata kuis ini sudah berakhir. Ini perasaan orang sering muncul deh, ini mukanya nih. Ya ini dulu ketua RT 5 di daerah Cimanggis sana. Pak, kalau masa namanya bukan Mukidi dia nih Pak. Mukidi. Bukan, Mukidi itu saudaranya dia yang buka bengkel. Oh. Ini Mas Bambang, ini yang RT. Oh iya iya. Bang Akbar. Paham? Bang Akbar, makasih ya udah nunjukin aku dan dosa yang selama ini aku perbuat, aku merasa kotor. Makanya. Itu udah bisa jadi Pak Mahmud. Ibu, tapi Fitrat. Ibu, enak merasa kotor. Saya merasa bodoh, Bu. Saya... Gak merasa apa-apa. Emang gak punya perasaan. Pengalaman pertama ikut kuis dan Fitrop serta Karput menang. Yeay! Luar biasa. Dan ini spesial. Kita akan berikan hadiah buat pemenang. Wah, oh, gak enak. Hadiahnya ini lain daripada yang lain. Karena bagi pemenang akan diberikan ucapan yang sangat spesial dari orang yang luar biasa. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat istriku tercinta. Jadi, semoga panjang umur, sehat selalu, makin diberkahin. Terus bisa jadi istri yang soleha, bisa jadi istri yang garang di udara, dan jaya di dalam. Apa yang katakannya? Dari saya khusus ya. Iya. Silakan Cak. Fitri Tropika. Ada kata-kata mutiara mungkin Cak? Enggak Cak. Dia ngomong. Dia ulang tahun. Oh iya iya. Baca doa kira-kira apa yang diharapkan setelah diulang 100 kali baru ditiup. Apa yang diulang 100 kali? Maafan Pak. Semoga dikasih kelancaran saya semuanya. Amin. Sukses. Amin. Yeay! Boleh tepuk tangan buat Kopi! Fitrop, ini persembahan
hadiah ulang tahun buat kamu sekaligus hadiah kuis. Yeay, akhirnya ada juga yang dikasih hadiah pas kuis.